Setabea Jangon Moi Moi. Selamat datang di Kesultanan Ternate, satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku Utara dan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. So, satu minggu terakhir ini di sini sibuk sekali. Semua sisi kadaton harus bersih dan rapi. Karena ada acara besar yang akan tergelar. Raja-raja Nusantara datang. Mulai raja dari Kesultanan Kutai Kartanegara Imartadipura di Kalimantan Timur, sampai sultan dari Kerajaan Indrapura di pesisir barat Sumatera. Menyambut tetamu agung, berbagai adat terselenggara. Salah satunya prosesi kebesaran simbol tabik Joko Kaha. Siko kuku ana na jaman, sisiat afiat ana na jasad. Sigila anak-anak umur, sinita anak-anak akal seikira-kira. Di penyambutan ini, Sowohi atau Abdi Kadaton yang menyampaikan salam. Sigila anak-anak umur, sinita anak-anak akal seikira-kira. Joko Kaha hanya terselenggara bagi tamu yang baru pertama kali bertandang ke Ternate. Rangkaiannya bermakna perkenalan dan ucapan selamat datang. Setelah prosesi Joko Kaha, selanjutnya tamu diajak masuk ke dalam pandopo yang menyambut tentu saja anggota keluarga sultan, termaksud kita. Oh iyo, perkenalkan, kita penama Acita Nuraini, Julkarnain, cukup panggil Acita. Kita adalah cucu almarhum Sultan Ternate ke-48, Sultan Mudaffar Shah. Menjadi bagian dari keluarga Kadaton, kita juga mengabdi dan jadi pegawai di Dinas Pariwisata Ternate. Dua-duanya punya kewajiban dan tujuan yang sama, menjaga kejayaan serta memperkenalkan kebesaran kesultanan sekaligus torang petumpah darah. Kesibukan dan kedatangan tamu bukan hanya ramaikan dalam kadaton. Hiruk-pikuk ini juga terjadi di berbagai sudut kota, termasuk di pelabuhan. Banyak tamu datang naik kapal. Salah satunya mereka yang berlayar dari Kepulauan Banda. Kapal pesiar besar ini bersandar mengantar ratusan wisatawan dari berbagai negara. Di antaranya asal Amerika, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Selain lewat jalur laut, tamu juga berdatang lewat rute udara. Lihat tuh Bandara Sultan Babula, padat toh? Kunjungan di Maret 2016 ini spesial. Maka kebanyakan pengunjung sudah mempersiapkan secara khusus. Sebagian besar juga tara hanya sehari dua hari singgah di sini. Tara Sadiki yang tinggal hingga seminggu lebih.
Banyak wisatawan mancanegara itu di sini sebenarnya sudah biasa. Tapi kali ini DP beda karena memang ramai sekali toh. Bukan hanya traveler atau pelancong saja. Di antara tamu-tamu ini ada juga sejumlah peneliti dan astronom. Para ahli astronomi ini datang dari dalam dan luar negeri, termasuk dari institusi-institusi internasional, seperti Lembaga Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, serta Himpunan Astronomi Dunia atau International Astronomical Union, IAU. Semua datang lengkap dan bawa alat berteknologi tinggi. Dorang suka siap lokasi khusus untuk mengamati sebuah fenomena yang akan melintas di tanah ini. Terbentang di kaki Gunung Api Gamalama di Provinsi Maluku Utara, inilah Torampe Kampung Halaman Ternate. Naik pesawat dari Jakarta kemari di Ternate DP Lama sekitar 3,5 jam. Kaya sejarah, kaya budaya, juga indah alamnya. Sejak lama Ternate masyhur jadi tujuan wisata. Sama yang kita bilang tadi, kali ini ada yang menambah istimewa. Sampai-sampai yang banyak berdatang bukan hanya para pemburu panorama, tapi juga pemburu gerhana. Karena Ternate jadi salah satu daerah lintasan fenomena alam langka, gerhana matahari total. Langka, karena gerhana matahari total hanya akan terjadi sekurangnya 350 tahun satu kali di lokasi yang sama. Selain Ternate, gerhana tahun 2016 ini juga melintas sejumlah provinsi lain di tanah air. Karena aksesnya cukup mudah dan gerhana total berdurasi cukup lama, yaitu sekitar 2,5 menit, jadilah banyak yang datang untuk melihat gerhana dari sini. Torang pun warga Ternate penuh sukacita menyambutnya. Menyambut gerhana, juga menyambut ramainya tamu yang datang untuk bersama-sama menyongsong gerhana. Maka kami persiapkan, juga persilakan para tamu mengunjungi berbagai sudut Torampe Kota. Sambil perkenalkan budaya serta keindahan Torampe Kampung, toh. Salah satunya memperkenalkan Kadaton sebagai bukti kejayaan Ternate yang hingga saat ini masih ada. Sebagai anggota keluarga Sultan, sekaligus sebagai anggota keluarga besar Dinas Pariwisata, kita juga sering beri penjelasan tentang sejarah Kadaton pada siapapun yang datang.
Berdiri sejak pertengahan abad 13, Kesultanan Ternate punya peran penting utamanya di kawasan timur Nusantara. Kisah lain diantaranya tentang lambang Ternate, Goheba Modopolo Romdidi, yang artinya Garuda Kepala Dua. Ini DPRT, yaitu menjadi pengingat untuk senantiasa waspada dan mengawasi semua penjuru Ternate. Masih banyak cerita lainnya lagi. Ingin tahu? Datang kemari! Tak hanya kisah sejarah, Torang juga hadirkan tompe aneka sajian terbaik. Juga pastinya atraksi budaya. Adat istiadat salah satunya Torang tampilkan dalam pesta rakyat Legugam. Nah, ini dia! Salah satu tarian khas Ternate namanya Tari Soya-Soya. Sebenarnya, Soya-Soya berarti penyemputan. Tapi dalam perkembangannya, tarian ini lebih dikenal sebagai tarian perang. Karena ada pergerakan toh semangat sekali. Menggambarkan semangat bala pasukan dan warga Ternate saat berperang melawan penjajah. Jumlah penari dalam tari Soya-Soya terata batas, yang pasti selalu ganjil. Dan satu kapitan atau komandan sebagai pemimpinnya. Hanya dari Ternate, Legugam hadirkan budaya Seantero Maluku Utara dengan kebesaran empat kekuasaan kesultanan yang ada, yaitu Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Akulturasi dengan budaya Portugis sangat terasa pada semua tarian yang ada, karena memang dulu Maluku Utara menjadi incaran Portugis. Mereka menyasar taro lain kekayaan alam dan hasil bumi. Bicara tradisi, jelang gerhana, terselenggara banyak acara adat lainnya. Yang sedang dipersiapkan ini salah satunya, ritual doa pada yang kuasa serta leluhur. Untuk keselamatan seluruh warga. Gerhana merupakan fenomena alam, dan kami percaya melalui kejadiannya, alam sampaikan pesan kepada manusia. Nah, Torang berharap gerhana membawa pertanda baik. Rangkaian ritual, salah satunya ziarah keramat. Harum bunga lambangkan kebahagiaan, semerbak pandan simbol keselamatan. Tara usah jauh, semua dipetik di kebun sekitar Kadatong. Bunga digulung dengan pandan, agar makna keduanya terjaga dan saling melengkapi. Seperti hidup, yang harus seimbang toh. Kegiatan meracik berlangsung di lorong sebelah kiri Kadatong, supaya tara ganggu kegiatan Kadatong lainnya. Pembuatnya, para mama ini, tak hanya warga Ternate saja. Beberapa mama khusus datang jauh-jauh dari Halmahera dan beberapa daerah lainnya. Sukarela, tak ada yang harapkan imbalan. Semua membantu berdasarkan niat tulus untuk mengabdi. Bunga lembut inilah yang nantinya wakilkan tompe doa dan harapan. Ritual berlangsung di makam leluhur. Selain berdoa, buat kami ziarah juga punya makna lainnya, yaitu sebagai pengingat bahwa suatu saat semua makhluk yang hidup pasti akan tiada. Jadi hidup di dunia harus bermakna bagi diri sendiri, keluarga, sesama, dan juga bagi negeri. Itu sebabnya tradisi ini masih kami pertahankan di Kadaton hingga sekarang. Ada satu lagi misi dalam proses kali ini. Para ulama dan abdi Kadaton memohonkan keselamatan bagi semua yang datang ke Ternate untuk saksikan gerhana. Ah.
Hari yang dinanti tiba, Ternate bersiap menyongsong fenomena alam luar biasa, gerhana matahari total. Ada 9 titik pemantauan gerhana, salah satunya di Masjid Raya Al-Munawar. Kalau kita, nontonnya di Kadaton, karena Kadaton juga salah satu spot bagus untuk pemantauan gerhana. Juga karena kita memantau gerhana bersama tamu-tamu istimewa. Salah satunya, Putri Raja Thailand, Mahachakri Sirindon. Sejarah, kekayaan rempah, dan niat silaturahmi sembari menyaksikan fenomena alam ini menjadi alasan Putri Raja datang ke sini. Ternate Mudaffar Shah wafat 19 Februari 2015. Belum ada penggantinya hingga sekarang. Maka yang menerima secara resmi tamu agung kali ini adalah Jogugu atau tangan kanan Sultan. Dan seperti inilah kemeriahan pesta penyambutan tamu dari negeri seberang. Pukul 8:30 semua sudah siap. Seumur hidup kita baru pertama kali lihat peristiwa alam ini. Di Indonesia, gerhana matahari total terakhir terjadi tahun 1983 lalu. Kita belum lahir saat itu, jadi memang penasaran sekali rasanya. Bukan cuma kita, semua orang yang ada rasanya juga antusias menanti saat-saat bayangan bulan menutup matahari. Kali ini, proses ini berlangsung sekitar 2 jam. Seperti pelajaran dulu melihat gerhana matahari tak boleh dengan mata telanjang. Harus itu pakai kacamata khusus, supaya retina mata tak rusak terkena paparan langsung cahaya dan radiasi surya. Lagi pula, dengan kacamata khusus seperti ini, gerhana juga terlihat lebih jelas toh. Sebagian besar somangarti di pebahaya, jadi memang hampir semua pakai kacamata. Tapi ada juga yang gunakan cara lainnya. Ini misalnya cara tradisional yang melihat lewat pantulan air di wadah. Orang dulu kalau melihat gerhana juga pakai wadah begini. Inilah dia. Terang meredup dan menjadi gelap. Dapat rasa sekali begitu besar kuasa ilahi. Hanya atas kehendaknya, siang bisa seperti ini. Dan hanya atas kehendaknya juga, apapun bisa terjadi.
cuaca secerah, jadi orang Samoa bisa dengan jelas menikmati Samoa. Di Ternate, puncak gerhana berlangsung sekitar 2,5 menit. Setelah puncak gerhana, cahaya matahari perlahan kembali terangi pagi. Tak terkira rasanya bisa jadi saksi bersejarah ini. Bangga pula tak terkira bisa jadi tuan rumah bagi ribuan orang lain yang menyaksikannya. Di sini, negeri kaya rempah di kaki gunung api Gamalama, Ternate, Maluku Utara. Indonesia! Bagus!